Ya pemirsa, raihan 8 gelar juara All England membuat Rudy Hartono menjadi salah satu legenda bulu tangkis Indonesia. Gelar juara prestasi itu juga membuatnya masuk dalam buku rekor dunia. Ya, pebulu tangkis kelahiran Surabaya 18 Agustus 1949 ini memang seorang legenda hidup sekaligus panutan atlet bulu tangkis tanah air dari masa ke masa. Tak hanya juara di turnamen domestik, sejumlah rekor dan prestasi emas telah ia ukir demi mengharumkan merah putih di kejuaraan dunia. Salah satunya kejutan awal yang ia buat saat menjuarai All England 1968 di usianya yang masih belia 18 tahun. Prestasi itu menjadikannya sebagai juara termuda dalam sejarah All England. Selanjutnya Rudy mendominasi kejuaraan tersebut dari tahun 1969 hingga 1974. Dan gelar juara kembali diraihnya di tahun 1976 saat menumbangkan pemain muda Lim Swee King di partai puncak. Secara keseluruhan, Rudy Hartono telah menjuarai 8 edisi All England. Rekor ini pun belum terpecahkan hingga saat ini. Prestasi itu pula yang membuat dirinya masuk Guinness Book of Records. Atas prestasinya mengharumkan Indonesia di pentas dunia, pemerintah pun menganugerahinya bintang jasa utama pada si Raja All England.